Dan kita beralih ke informasi lain, pemirsa, memasuki musim hujan, lahar dingin Gunung Semeru kembali mengancam Lumajang, Jawa Timur. Sedikitnya ada 9 desa di 3 kecamatan rawan terkena banjir lahar hujan Gunung Semeru. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang mengimbau agar masyarakat yang tinggal di sekitar aliran lahar Semeru dan para penambang untuk meningkatkan kewaspadaan mereka. 2 desa yang dinilai sangat rawan terkena ancaman banjir lahar Gunung Semeru di Desa Supit Urang dan di Desa Kertosari di Kecamatan Pronojiwo karena berada kurang lebih berjarak 50 meter dari aliran lahar dingin. Sementara itu, BPBD Lumajang telah mensiagakan personilnya dan memasang rambu rawan lahar di desa-desa rawan bencana banjir lahar. Begitu.